بسم الله الرحمن الرحيم. Menghalang jamaah haji daripada mendengar dakwah Islamiah. Di antara langkah yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Mekah ialah menghalang jamaah haji. Ibadat haji ini ibadat yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaik saja Mekah dibina, didirikan Kaabah, Ibrahim menyeru manusia mengerjakan haji. Ibrahim berdoa pada Allah Ta'ala. Allah jadikan hati manusia cenderung pada Mekah. Menyebabkan Mekah dikunjungi oleh orang ramai untuk mengerjakan ibadat haji. Pada awalnya mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhir jadi melarat. Jadi semua berhala. Buat patung Nabi Ibrahim. Buat tokoh Nabi Ibrahim. Sembah Nabi Ibrahim. Semelih korban dekat Kaabah. Ambil darah lomo di Kaabah. Tulis syair-syair yang memuji arak, memuji perempuan, memuji hawa nafsu. Digantung dengan Kaabah. Dekat Kaabah. Syair-syair ini. Mereka juga berihram. Ihramnya telanjang bulat. Hak lelaki telanjang, hak puan telanjang. Konyol kuat dah lalu dah ni. Bila kuat dah lalu, pakai telanjang belaka. Dalam keadaan tidak boleh mengerjakan perkara salah. Tak boleh ganggu antara satu sama lain. Kononnya, begitulah. Ini semua mengaruh. Memuji-memuji syirik. Mereka berhimpun di Mekah untuk mengerjakan haji. Bila ramai kabilah-kabilah Arab datang ke Mekah, maka Nabi SAW mengambil peluang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin kabilah Arab dan orang Arab yang datang ke Mekah. Memperkenalkan Islam. Ajak mereka kepada La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikut, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Walaupun di zaman jahiliah, Mekah masih terus menerus menjadi kunjungan para jamaah haji bagi meneruskan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan telah mengalami pindaan-pindaan yang terpesong dari akidah tauhid, kunjungan kabilah-kabilah Arab di kota suci Mekah amat membimbangkan pemimpin-pemimpin musyrikin. Mereka berpendapat mestilah diambil satu langkah bagi menghalang rombongan-rombongan yang datang ke Mekah agar tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Lalu mereka menemui Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pemimpin mereka, untuk bermesyuarat tentang apakah yang akan mereka katakan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah berhubung dengan Rasulullah SAW. Mereka berhimpun di rumah Al-Walid untuk bincang macam mana kita nak adab. Nak hadapi ini, Muhammad ni akan dakwah. Ada orang ikut dia. Nak sekap macam mana? Al-Walid memulakan ucapannya dengan menegaskan, kamu hendaklah bersepakat, janganlah bertelengkoh dan berlainan pendapat sehingga bercanggah sesama sendiri di dalam memperkatakan tentang Muhammad. Kita kena pakat molek, kata Al-Walid. Jangan orang ni kata gini, orang ni kata begini. Kena pakat molek. Lalu orang yang hadir dalam majlis itu berkata kepada Al-Walid, beritahulah kepada kami pendapat kamu terlebih dahulu. Apa pandangan kamu? Kita nak kata apa? Terhadap Muhammad ni. Al-Walid menjawab, kamulah yang lebih dahulu sepatutnya memberi pendapat supaya aku dapat dengar dan menimbangkannya. Biar kamu cadang nak kata apa ke Muhammad ni. Lalu ada kalangan mereka, di kalangan mereka mengemukakan pendapat, kita katakan dia itu ahli nujum.
Kita pakai kata Muhammad ni ahli nujum. Jangan percaya ketuk nujum. Ha, kerana Nabi cerita tentang hari kiamat. Benda yang akan datang. Ha, benda yang, tentang hari kiamat. Benda yang akan datang. Tentang pahala. Ha, tentang lepas mati. Tentang amaran Allah Ta'ala. Mana sabah kita letak dia ahli nujum. Al-Walid berkata tidak mana sabah. Demi Allah. Tidak sekali-kali dia bukanlah ahli nujum. Kita semua pernah melihat ahli-ahli nujum. Dia bukannya bermentera dan bersajuk seperti ahli nujum. Ahli nujum ni dia japi dulu. Muhammad tak japi apa? Tak japi apa? Tak buat apa? Nak kata dia tok nujum? Tak pernah sabar. Lalu ada pula orang yang mengatakan, mengemukakan cadangan kita katakan dia orang gila. Kita orang gila. Jangan percayalah ni orang gila. Kita kata Muhammad ni orang gila. Berkata Al-Walid, tidak, dia bukannya orang gila. Kerana kita semuanya mengenal sifat orang gila. Sedangkan dia tidak meracau dan meronta seperti orang gila. Nak kata orang gila tak pernah sabar, dia cerdik. Dia pandai. Ha, orang gila ni meronta, ni dok. Nak kata gila tak pernah sabar. Ada pula yang berpendapat kita katakan dia penyair. Dia penyair, kan dia baca ayat-ayat Quran. Ayat Quran dibaca tu penyair, macam penyair. Jawab Al-Walid, tidak, kerana dia bukannya penyair. Penyair pun tidak, kerana kita semua mengetahui bagaimana ucapan penyair. Semuanya bagaimanakah cara dan kaedahnya. Jelas dia bukan penyair. Yang dibaca tu bukan syair. Quran ni bukan syair. Lalu ada pula yang mencadangkan kita katakan dia itu ahli sihir. Dia ni ahli sihir. Ha, bawa benda-benda pelik. Al-Walid menjawab, tidak. Dia bukannya ahli sihir. Kerana kita semua pernah melihat ahli sihir dan sihir mereka. Tiupan dan simpulan yang mereka buat. Sedangkan Muhammad tidak melakukan itu semua. Muhammad tak buat macam ahli sihir buat. Lalu mereka menegahkan Al-Walid, kalau begitu apakah pendapat kamu dalam perkara ini? Kalau tak kena belaka, tak betul belaka, pendapatmu macam mana pula? Tanya Al-Walid. Al-Walid berfikir panjang. Akhirnya ia menegahkan, sesungguhnya demi Tuhan, kata-katanya sungguh indah dan menarik. Segala tuduhan yang kamu sebut itu tidak tepat. Tetapi pendapat yang hampir tepat ialah kita katakan dia itu ahli sihir. Lebih tepat. Katakan dia ahli sihir. Kerana kesan ucapannya seperti sihir. Kerana ajarannya memecah belahkan anak dengan ayahnya. Saudara dengan saudara, suami dengan isteri. Memecahkan seseorang itu dengan keluarganya. Mana sabar. Kita ambil orang ni lah. Kita kata dia ahli sihir. Kerana kerja sihir ini suruh orang balok. Ha, mensabuh, ha? Kita ahli sihir. Mereka kemudiannya pun bersurai. Lalu mereka melaksanakan keputusan itu dengan menunggu di setiap hujung jalan. Setiap hujung jalan nak masuk ke Mekah, kerana Mekah ni dikelilingi oleh bukit. Maka orang lalu ke lorong, celah bukit, lorong bukit. Tunggu di lorong bukit, jalan itu memberitahu setiap orang yang lalu supaya jangan terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad, Nabi SAW. Yang paling kuat menjalankan kerja itu ialah bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Hak kuat sekali kerja Abu Lahab. Pak dara Nabi. Pak dara Nabi, bila Nabi dilahirkan ke dunia, dia hak sambut kuat sekali. Sambut hari lahir Nabi. Ha, jangan sambut makhluk kuat-kuat sangat, pelawan Nabi pula. Ha, Abu Lahab lah tu. Ha, sambut makhluk. Ha, tapi lawan Nabi. Bahkan ia menambahkan ketegasannya yang menyatakan, jangan kamu ikut dia kerana dia itu menyeleweng dari agama dan pembohong. Dia menyeleweng dari agama. Agama nenek moyang kita. Pembohong. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan firman-Nya, Dharni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida
kalla innahu kana li ayatina anida. Surah Al-Muddathir ayat 11 hingga 16. Tuan sebut dalam Quran peristiwa ini. Maksudnya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku cipta sendiri. Ini Tuhan kata. Biar aku bertindak terhadap orang yang aku cipta sendiri. Aku jadikan dia. Aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya. Aku jadikan dia harta banyak. Dia senang. Ada apalah, Tuhan kata. Anak dia banyak, pengikut dia banyak, penyokong dia banyak. Dan ku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Aku lapangkan rezeki dia. Ha, dia ralik lah. Ha, kalau aku tak betul, sesok lah aku ni. Kalau aku tak betul, siapa Tuhan tak cabut lalu harta? Ha, dia berasa. Ha, Allah. Tuhan beri kaya, Tuhan beri senang. Puak-puak elawang Islam ni, ha, Tuhan beri. Ha, senang. Ha, Allah. Ha, untuk mengatah dunia. Ha, sila. Kemudian, mereka ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak, kerana sesungguhnya mereka telah menentang ayat-ayat kami. Ha, ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang lawan Islam, yang merasakan negara dia utung, harta dia banyak, pakat dia tinggi, sebab orang latih dia, dengan sebab dia mereka kuat lawan Islam, lagi tinggi pakat dia. Ha, sila, Tuhan kata sila. Ha, silalah. Ha, ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Kerja seperti itu tidaklah melemahkan pejuang-pejuang Islam yang yakin dengan kebenarannya. Lantaran Islam itu akan lebih pertolongan oleh Allah. Seterusnya menandakan betapa sulitnya penentang Islam untuk mencipta sesuatu fitnah kerana mereka tidak berada di jalan yang banyak menyeleweng. Begitulah keadaannya orang yang memesong dan terpesong dari as-sirat al-mustaqim, menyimpang dari iman dan Islam yang berhempah pulas menentang kebenaran sesudah mereka tidak mahu mengaku salah dengan pegangan dan perjuangan yang sesat dan menyesatkan itu. Perkara ini pernah berlaku sebelum Nabi dan di zaman Nabi, seterusnya di zaman umatnya yang meneruskan cita-cita Islam di sepanjang zaman. Perkara ini Allah Ta'ala jadikan berlaku sejak zaman Nabi Adam. Iblis dan pengikut-pengikutnya dalam keadaan yang senang lenang. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa alaihimussalam, termasuk zaman Nabi kita Muhammad SAW, masa Nabi hidup, termasuklah di zaman kita hari ini yang menyambungkan perjuangan Nabi, akan menghadapi hal-hal yang semacam ini menyebabkan mereka yang lawan Islam payah nak ikut Islam. Pasal apa? Kerana Islam ni tak nampak. Tak nampak, dia royak pahala je. Royak pahala, janji daripada Allah Ta'ala. Pahala, janji daripada Allah Ta'ala. Tak nampak pun pahala. Tak nampak pun janji daripada Allah Ta'ala. Islam nak menang, menang bila? Dah kat nak tunggu. Ini. Kerana pandangan dia di atas dunia saja. Adapun perjuangan mereka yang menentang Islam tu nampak setokoh mari. Nampak benda. Nampak dengan mata. Ini kekeliruan yang berlaku sepanjang zaman yang kita kena sedar. Ini adalah ujian daripada Allah kepada mereka yang beriman dan kepada mereka yang tak beriman. Wallahu a'lam.